sedikit tanggapan tentang kunjungan dari Kadin Iskandar Malaysia? Joko Balu. Kadin Iskandar yang dikatakan oleh dari Konjen Baru sendiri ini merupakan peluang untuk kita untuk mencari untuk pelaku usaha mikro kita berikan peluang karena sudah dengan Elko Kadin Iskandar dengan Kadin Kabupaten Karimun salah satunya adalah bagaimana pengembangan ini ke depan. Kepulauan Karimun merupakan salah satu daerah yang berkaitan langsung dengan Malaysia dan kebetulan Johor merupakan salah satu pintu masuk antara Karimun dengan Malaysia. Saya pikir ini merupakan peluang yang besar untuk usaha kita dan bagaimana supaya kita bisa produk-produk usaha mikro kita bisa go internasional minimal ke Malaysia. Nah, kemarin salah satu yang ditawarkan oleh Kementerian Ketika di Malaysia ada kegiatan apa pameran atau bazar. Alhamdulillah ada pelaku usaha mikro kita, kawan-kawan kita, komersial yang berminat untuk ikut di dalam bazar untuk akan kita dorong. Sebegini itu. Pak Kadis, berapa jumlah UKM kita di Kabupaten Karimun? UKM kita ini sebenarnya secara total sopir jumlah pastinya Pak, karena memang orang-orang mungkin di atas 10.000 dan memang usaha mikro ini kan berkembang terus. Kebetulan pembinaannya itu kan banyak juga dari apa dari pelaku usaha lain seperti ada pembinaan dari UKM, ada pembinaan dari Kedoto, ada pembinaan dari Jepitima dan sebagainya. Jadi kita harapkan usaha mikro ini bukan hanya pemda saja, tapi harus kita kerja sama-sama bagaimana supaya bisa berkembang dan besar. Karena usaha mikro ini tentu ini salah satu strategi untuk mengurangi angka pengangguran yang saya pikir itu sangat efektif sekali. Datuk Salikun, mungkin itu penjelasan tentang Datuk hadir di Rumah Batik hari ini. Ya, terima kasih kerana kami hubungan kami Kadin Iskandar Malaysia sampai kemari layanannya baik dan dapat dipertunjukkan kegiatan di sini. Tema Batik Karimun ini menarik dan boleh mempunyai potensi yang banyak kerana di sini pun banyak lawat-lawat ataupun pengunjung-pengunjung turis yang boleh diketengahkan konsep Batik Karimun. Itu mempunyai potensi yang banyak, yang tinggi. Dan kalau kesempatan kita boleh juga promosikan batik Karimun ini ke Johor. Jadi tadi Datuk, saya tengok tadi waktu kata Datuk sini tertarik dengan membeli batik ya. Jadi tertarik dari mana tuh sampai Datuk membeli batik di Karimun? Ini peluang yang jarang-jarang kali kita sampai dan kita nampak macam mana batik dibuat, siapa yang buat, di mana dibuat. Jadi hari ini ikut kesempatan tu saya ambil peluang untuk jadi satu kenang-kenangan di tempat ni, maka saya belilah dua lai batik Karimun untuk jadikan sampel yang saya boleh bawa balik ke Malaysia. Okey. Beberapa hari ini kita dikunjungi oleh Kadin Johor dan Datuk Iskandar bersama-sama dengan saya. Dan kami nak beramahlah sekejap agak 20 minit untuk menyampaikan pesan dan kesan selama Datuk di sini dan kira-kira apa pendapat Datuk tentang Tanjung Balai Karimun dan tentu juga harapan kami kepada Datuk setelah Datuk pulang nanti. Datuk, saya nak bual sikit dengan Datuk. Macam mana agak-agak rasa Datuk selama Datuk di Tanjung Balai Karimun ini? Ada sedap ke? Ada tak sedap ke? Ada mungkin ada hal-hal yang perlu Datuk beritahu kami supaya kami lebih baik lagi di depan ini ke depan? Kita dah berada di Karimun ni 24 jam dan kita sudah selesai 3 acara, pertama dengan Bupati, kedua dengan Bupati Karimun dan sekarang di Bupati Karimun. Tiga-tiga acara berjalan dengan baik, lancar dan kita dapat ilmu, dapat pendedahan dan dapat kenalan baru. Dan saya merasakan amat berpuas dan melihat banyak peluang-peluang
yang kita boleh teruja di masa hadapan takkan tiga acara hari ini, dan nampaknya tiga-tiga itu bersepadu dan bersatu hati untuk merapatkan banyak hubungan antara tentunya kami di sini sangat berharap silaturahmi ini terus berkelanjutan, bukan hanya setakat di sini saja, dan kedepannya mungkin kita boleh berbagi informasi, boleh berbagi saran, boleh berbagi pendapat, dan yang paling penting tentu harapan kami di Tanjung Balai Karimun ini adalah macam mana produk-produk Kabupaten Karimun ini bisa menembus pasar internasional. Salah satunya tentunya harapan kita bisa masuk ke Malaysia. Mungkin ada yang sepadan, ada yang sesuai, ada yang cocok, yang menurut pandangan Datuk dapat kita masukkan ke sana, dan kami mohon izin Datuk untuk Datuk membuka jalan di sana bagi kami untuk masuk ke pasar-pasar internasional di Malaysia. Kemudian mungkin ada peluang-peluang yang di Malaysia juga, produk-produk sana yang boleh kami bawa kemari untuk dipasarkan. Nah, begitulah barter kita, tukar barang, tukar bahan, tukar apa, sehingga tujuannya untuk dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Kabupaten Karimun. Begitu Datuk. Ya, saya setuju apa yang disarankan tadi. Ya, kami setuju. Kita akan halusi, kita akan halusi, dan kita akan banyak lagi orang yang akan terlibat supaya dua-dua ni aktif dan giat dengan azam baru supaya lepas topik ni peluang-peluang dapat diperlukan. Terima kasih. Ya. Terakhir, terima kasih Datuk dah berkunjung ke tempat kami. Mudah-mudahan Datuk apa nama tak bosan-bosannya, ada lain kesempatan, mudah-mudahan Datuk membuka lagi hati untuk datang ke Kabupaten Karimun. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan sirih dengan pinang, nak balik rasa sedih, kalau boleh tak pulang. Alhamdulillah, amin.